Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang satu peristiwa yang sangat viral, yang mengejutkan publik, yang membuat geram publik dan betul-betul tidak bisa diterima akal sehat, yaitu seorang guru, ya, pendidik di salah satu pesantren, ya, di wilayah Cibiru, Bandung, walaupun Kementerian Agama mengatakan ini bukan pesantren, tapi ini adalah boarding school, ya, di mana belasan santri, tepatnya 12 santriwati mengalami kekerasan seksual, bahkan dari 12, 8 diantaranya sudah melahirkan, dan ada satu yang sudah melahirkan dua kali, dan ada dua yang masih mengandung. Nah, seperti apa kasusnya? Ya, kita ikuti dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Segera bunyikan loncengnya agar terus mengupdate video-video menarik lainnya bertema pendidikan dan anak. Ya, kasus ini bermula dari seorang santriwati yang dia pulang, ya, bulan Mei lalu, tepatnya saat libur Lebaran, pulang ke rumah. Dan orang tuanya memiliki kepekaan. Kok sepertinya ada perubahan pada anaknya? Ketika ditanya, ternyata si anak sedang hamil. Ketika diinterogasi lebih lanjut, siapa yang menghamili? Ternyata gurunya sendiri yang berinisial HW. HW diduga hanya sendirian di sini. Ada 36 santriwati dan dia adalah satu-satunya guru. Ya, sedangkan pondok pesantren ini atau mungkin boarding school ini, ya, yang mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama, ternyata bentuknya memang seperti rumah dan dalam komplek. Jadi banyak orang tidak tahu bahwa ini adalah boarding school. Itu banyak yang tidak tahu. HW sebagai satu-satunya guru atau pendidik di sini, nah, ternyata telah melakukan perkosaan terhadap belasan santriwati, bahkan ada yang usianya 13 sampai dengan 17 tahun. Para santriwati ini diiming-imingi, disekolahkan, dibiayai sekolahnya, bahkan ada yang diiming-imingi, dikuliahkan. Nah, atas dasar itu, dengan bujuk rayu tadi, dia memperdaya korban, melakukan perkosaan berkali-kali karena untuk anak, bersetubuh dengan anak, tidak ada istilah suka sama suka atau mau sama mau. Ini adalah satu perbuatan bejat yang dilakukan pelaku terhadap santriwati, terhadap muridnya, ya. Relasinya jelas timpang, relasi kuasanya jelas timpang, ya, anak-anak ini sudah menjadi korban dan mereka pun melahirkan juga di situ. Kebidan juga kabarnya tidak diantar oleh si pelaku, tapi diantar oleh sesama santriwati di situ, kebidan. Nanti penjelasannya, ya, suami anak ini atau suami ibu ini sedang di luar kota, jadi yang ngantar adalah santriwati-santriwati lainnya, gitu, ya. Begitupun yang mengurus anak-anak, ya. Dan ini sungguh sesuatu yang di luar nalar kita. Kita semua terkejut, ya, bagaimana juga nasib anak-anak yang sudah dilahirkan ini, ya, oleh anak-anak yang memang oleh ibu-ibu yang masih remaja dan semuanya korban kekerasan seksual. Tentu saja orang tuanya pasti tersakiti. Orang tuanya pasti tidak bisa menerima ini karena disekolahkan adalah untuk menuntut ilmu, bukan untuk menjadi atau mengalami kekerasan seksual. Dan banyak keluarganya, apalagi anak-anak ini, yang pasti mengalami trauma secara psikologi, bahkan trauma mungkin sepanjang hidupnya. Ya, ini yang terjadi dan ini menunjukkan bahwa ada lemah kontrol, ada kelemahan kontrol dari Kementerian Agama sendiri terhadap sekolah-sekolah yang di bawah mereka yang dapat izin, salah satunya adalah boarding school di tempat ini. Nah, tentu kita semua tidak mau, ya, hal ini terulang, kita semua mengutuk. Dan seperti apa tanggapan saya? Ikuti terus video ini. Tanggapan saya terkait kasus ini adalah, pertama, korban, ya, kita harus pakai perspektif korban, perspektif anak korban. Beredar di WA, ya, grup-grup WA, tulisan-tulisan tentang si A
ini mau Syiah bukan Syiah, mau pondok pesantren bukan pondok pesantren, tapi bahwa peristiwa ini sudah terjadi. Peristiwa yang memilukan, peristiwa yang betul-betul di mata kita adalah sebuah kebiadaban. Harusnya kita semua sama melihat konteks ini sebagai korban, perspektif korban kekerasan seksual. Namanya korban, ya. Ini bukan mereka tidak mau bicara. Mungkin mereka memang dididik tidak biasa untuk bicara, untuk speak up. Nah, bisa jadi juga mereka ini ya bingung, takut, karena bisa jadi di bawah ancaman. Jadi tidak mudah bagi para korban kekerasan seksual untuk bicara, apalagi melapor. Nah, ketika kemudian anak-anak ini dan keluarganya menjadi korban, apa kita mau menambah korban lagi? Apakah kita mau menyakiti para korban dan keluarganya dengan membuat tulisan-tulisan yang justru kembali menyalahkan korban dan keluarganya? Ini sudah jadi korban, dikorbankan lagi. Sudah jatuh, ditimpa tangga lagi. Banyak kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan. Karena pertama, mungkin pandangan sebagai aib. Yang kedua, mereka takut kalau nanti mendapatkan stigma atau mendapatkan justru masyarakat tidak percaya, apalagi yang melakukan guru, dia di sebuah tempat yang mau belajar agama. Mungkin juga itu adalah sesuatu yang menakutkan. Mungkin kekhawatiran-kekhawatiran itu adalah sesuatu yang wajar yang dialami oleh para korban kekerasan seksual. Tidak mudah pasti bagi mereka. Ketika harus melapor ya takut, serba salah dan tentu dalam tekanan. Belum lagi masalah psikologi yang tidak selesai. Kalaupun kemudian melapor ke polisi, ya bagaimana soal pembuktian? Padahal kekerasan seksual itu ya memang susah dibuktikan. Kalau kemudian ya harus ada saksi. Karena saksi itu, kalau ada saksi ya nggak akan terjadi, kan begitu. Untuk kasus ini, anak-anak yang lainnya kan bisa menjadi saksi. Korban banyak. Dan ternyata polisi juga sudah mengurus ini. Saya mengapresiasi kepolisian yang sudah bekerja untuk kasus ini dan menetapkan hukuman maksimal ya. Dan sudah pakai pemberatan itu, pemberatan hukuman sepertiga. Jadi tuntutan yang 15 tahun, ya sepertiga lagi 15 adalah 5 tahun, jadi 20 tahun. Nah ini memang sudah, tetapi memang ini ada isu lagi kenapa tidak diungkap ke publik. Alasan polisi adalah untuk melindungi anak-anak dari tekanan psikologi. Melindungi anak-anak adalah kewajiban kita semua. Memulihkan rehabilitasi atau rehabilitasi psikologi adalah yang harus dilakukan oleh negara. Melindungi identitas anak, melindungi anak-anak dalam kasus ini, melindungi semua anak korban dan anak-anak yang dilahirkan tentu menjadi kewajiban kita semua. Tapi menutupi kasus ini tentu tidak boleh dilakukan. Harusnya ada konferensi pers, tidak usah menyebut nama sekolah, tetapi langsung saja ya menyebut si pelaku dan juga mengumumkan kebiadaban dari si pelaku ini. Dan banyak orang kemudian meminta untuk juga dihukum kebiri. Hukuman kebiri adalah hukuman tambahan. Ya, jadi setelah orang menjalankan hukuman pokoknya nanti baru dapat hukuman tambahan. Nah, hukuman tambahan ini berupa kebiri bisa saja diterapkan di dalam kasus ini. Namun saya sebagai komisioner KPAI, saya berharap kasus ini harusnya menjadi momentum. Momentum pembenahan dan momentum peningkatan sistem pengawasan maupun sistem perlindungan anak di sekolah-sekolah atau di satuan pendidikan berbasis asrama atau boarding school. Nah, seperti apa rekomendasi dari kasus ini? Ikuti terus video ini. Jadi kalau Permendikbud 82 tahun 2015 itu kan ada sistem pencegahan. Jadi meskipun mungkin Permendikbud ini belum sempurna, ya tapi setidaknya dia sudah memberikan panduan. Yang pertama bagaimana cara pencegahan? Salah satunya adalah membuat Satgas anti kekerasan. Yang melibatkan tidak hanya warga sekolah tapi juga stakeholder dilibatkan untuk yang terkait. Nah, ini adalah upaya pencegahan yang sangat bagus ketika ada satgas. Jadi kalau ada satu peristiwa, orang tahu harus kemana. Yang kedua, memiliki ya tadi sistem pengaduan yang melindungi saksi dan korban.
Dan tidak cuma satu kanal pengaduannya. Kalau misalnya pelakunya sekolah, masa mau ngelaporin ke sekolah? Kan nggak mungkin. Harus yang lebih tinggi juga kan. Lalu kalau misalnya yang dilakukan oleh guru atau pendidik, mungkin nggak berani kan si korban. Nah berarti harus ada kanal pengaduan lain, misalnya KPAI, KPAD, UPTP2A, atau mungkin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bisa juga Dinas Sosial seperti sudah saya katakan tadi. Nah, ini adalah upaya sistem tadi ya, pencegahan. Yang kedua, tadi juga saya sudah nyebutkan sistem pengaduan. Nah, kalau ngadu, itu bukan sekedar ngadu, abis itu kok nggak bisa ya, nggak ditindaklanjuti. Kok saya tunggu-tunggu nggak ditanganin ya? Nah ini jangan sampai segitu, orang menjadi tidak percaya lagi. Nah tapi tadi karena ada plang di sekolah yang menunjukkan nomor-nomor pengaduan lembaga-lembaga lain, nah mungkin itu bisa diakses oleh korban dan saksi. Nah berikutnya, yang ketiga ya, ini bagaimana punen sisir kontrol itu dibangun. Misalnya untuk kasus Bandung ini kok ada bentuknya rumah, lah kok dapat izin ya? Mungkin dia tidak memenuhi standar nasional pendidikan loh. Sarana prasarananya gimana? Tenaga pendidiknya gimana untuk standar tenaga pendidik? Karena ternyata isinya hanya satu guru. Nah, bahaya sekali ini. Nah, lalu dari jumlah peserta didik. Jumlah peserta didiknya 36. Memenuhi enggak? Kalau di Kemendikbudristek itu kan minimal 60 ya. Nah, ini kan di bawah itu. Nah, ini gimana? Lalu kenapa sekolah seperti ini kok ketika memberi izin tidak ada check and recheck di lapangan? Nah, ini akibatnya karena sistem perlindungannya tadi, ya kecolongan tadi, ya maka kemudian peristiwa semacam ini bisa terjadi. Nah, satu lagi adalah bagaimana kemudian pengawasan secara rutin, berkala, dan dilakukan oleh banyak pihak. Mestinya pihak-pihak yang punya fungsi pengawasan itu bisa masuk. Ya, seperti Ijen Kemendikbud, KPAI, KPAD, kami semua punya fungsi pengawasan yang seharusnya memang bisa masuk. Begitupun dinas-dinas terkait gitu ya, terkait dengan pemulihan maupun rehabilitasi, misalnya ada kasus kekerasan di satuan pendidikan. Nah, ini yang kemudian harusnya menjadi momentum membangun ini, sistem ini ya harus segera dilakukan. Mulai tadi ya saya sebutkan, sistem mulai dari sistem pengaduan, sistem kontrol, sistem pengawasan, dan bagaimana pencegahan dilakukan, tidak hanya penindakan. Ya, Kak, jadi kalau kita tadi bicara ini adalah sebuah momentum, ya momentum untuk perbaikan, momentum untuk perubahan, maka itu harus dilakukan oleh semua lembaga, lembaga pendidikan, termasuk kementerian negara yang memang memiliki satuan-satuan pendidikan atau memiliki kewenangan dalam satuan pendidikan. Setidaknya, kalau sudah memiliki yang teknis seperti permen ya, peraturan menteri, itu setidaknya sudah ada regulasi yang berupaya melindungi. Nah, kalau tidak ada atau belum ada, ya harus diadakan. Itu menunjukkan keseriusan negara melindungi anak-anak. Kalau kemudian masih kurang, ya tinggal direvisi. Tapi setidaknya negara sudah berupaya untuk melindungi melalui regulasi. Soal kemudian praktek, ya itu bisa nanti ya dilaksanakan, bisa dievaluasi, bisa dimonitor. Nah, berikutnya, kalau kita melihat polisi menerapkan itu, banyak yang bilang harusnya dikebiri. Memang bisa saja dikebiri, karena misalnya satu ya, ketentuannya kan, korban lebih dari satu dan dilakukannya berkali-kali. Nah, kasus ini memenuhi. Nah, tapi apakah rehabilitasi itu bagian dari hukuman ataukah bagian dari yang mungkin orang menyebutnya sebagai satu tindakan kalau di bahasa hukumnya ya. Nah, ini seperti apa pelaksanaannya? Karena kebiri adalah hukuman tambahan. Jadi, yang divonis ya, belum ada sih di Indonesia yang dieksekusi kebiri, baru divonis. Ada dua kasus kekerasan seksual terhadap anak yang divonis dengan hukuman tambahan kebiri. Tapi yang bersangkutan kan masih jalani hukuman pokok. Karena hukuman kebiri itu bisa dilaksanakan setelah dilaksanakan hukuman pokok. Misalnya karena hukuman pokok 20 tahunnya, 20 tahun dulu menjalani, baru kemudian dihukum kebiri. Nah, bagaimana teknis dan lain-lainnya memang sedang diatur oleh pemerintah. Namun kalau orang menanyakan apakah bisa dihukum kebiri, ya bisa. Gitu ya, karena memang memenuhi ya, ini terlepas dari pro kontra terkait kebiri ya, kan ini soal bisa atau tidak bisa. Nah, yang terakhir, kalau kita sudah berkonsentrasi kepada perbaikan sistem, kalau kita sudah berkonsentrasi pada penegakan hukum,
maka kita harus memikirkan juga rehabilitasi dan masa depan anak-anak korban. Rehabilitasi psikologi harus dilakukan, rehabilitasi medis juga harus dilakukan untuk anak-anak ini sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan, yaitu di Undang-Undang Perlindungan Anak. Kedua, rehabilitasi psikologi ini harus dilakukan ya sampai anak-anak ini sebenarnya sembuh. Karena korban kekerasan seksual itu jangka waktunya panjang. Untuk dia bisa kembali hidup normal, dia harus dibangun kepercayaan konsep positif dalam dirinya ya, konsep hidup yang positif. Ya, itu harus dibangun dulu. Konsep dirinya harus dibangkitkan kembali. Ya, agar dia bisa menjalani hidup ini, melanjutkan masa depannya. Karena memang mereka masih muda-muda dan masih kecil bahkan ya. Dan mereka adalah korban. Kita harus punya perspektif korban. Ya, yang harus kita pikirkan saat ini adalah rehabilitasi untuk mereka. Kalau rehabilitasi sudah, maka perlu kita pikirkan adalah pemenuhan hak atas pendidikan. Jangan sampai sekarang sudah kemana-mana beritanya dan mereka mungkin dari dokumen rapotnya ketahuan kalau mereka dari sekolah yang dimaksud ini. Maka mohon untuk tidak dikeluarkan dari sekolah dengan alasan bahwa mereka punya anak. Itu bukan maunya mereka, mereka korban. Jadi berperspektiflah perlindungan anak. Para pendidik di sekolah manapun, di satuan pendidikan manapun harus melihat konteks. Mereka korban. Ya, mereka harus tetap dipenuhi hak-haknya. Jadi biarkan mereka melanjutkan hidupnya dan melanjutkan dan meraih masa depannya. Karena sekolah itu juga akan membuat mereka menjadi cepat pulih secara psikologi. Nah, yang terakhir barangkali kita harus mikirkan anak-anak yang dilahirkan. Bagaimana juga nasib anak-anak yang dilahirkan ini? Mereka kan tidak berdosa. Mereka juga tidak minta dilahirkan kan? Tapi mereka ada di dunia ini. Nah, oleh karena itu ini juga korban. Jadi kita juga harus memikirkan itu. Kalau ada program-program pemerintah, karena ini banyak dari keluarga miskin, maka mestinya pemerintah mendorong mereka mendapatkan hak misalnya lewat program PKH, mereka juga tetap dipenuhi hak-haknya lewat Kartu Indonesia Pintar dan juga Kartu Indonesia Sehat. Karena anak-anak ini untuk tumbuh menjadi sehat, maka tentu dia butuh perawatan dan butuh ya, menjaga kesehatan, dan kalau sakit mereka tahu kemana anak-anak ini ya, bayi-bayi ini ya, termasuk ibunya. Jadi perlu ada bantuan program KIS atau Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar untuk mereka tetap sekolah, dan satu lagi adalah program PKH. Mereka berhak untuk mendapatkannya agar mereka juga bisa tetap menjalani hidup ini, bisa melanjutkan masa depannya dan bisa kembali hidup normal. Ya, walaupun itu mungkin sulit, tapi setidaknya mari kita menerima mereka. Menerima mereka dalam perspektif korban. Kita bantu mereka untuk cepat pulih. Demikian video ini. Jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.